Sebab ini adalah sunnatullah. Ciri-ciri dia panggil gambar tengok. Buat gapo pun akan jaya. Lebih lagi kait dengan agama ini sunnatullah. Tertik dalam sunnah Allah Ta'ala. Panggil tertik lah. Zabta. Kodkin Allah Ta'ala. Agama dia maju dengan tiga tabqah ni. Pemimpin kita panggil punam tempat kita dia. Bersama dengan saya ni ada Tok Ebe, ada Tok Mene, ada Rong, ada Soco, Tok Ime. Bagi masjid dah ada ahli jawatan kuasa masjid. Bagi hukumat Tok Mene, Rong Ayuk. Ini dia panggil di segi pemimpin. Bagi awso ketua. Yang kedua wanita muslimah. Ini satu gambar juga sokongi dan bagi persatu eh. Waktu agama saya suka sekali deh. Agama malam ni mana pemuda yang wacun. Lepas tu duduk dengar kaku Zahri sikit-sikit duduk dengar. Kata perhimpunan kita malam ni mula daripada kemarin lagi dua hari lah. Sesungguhnya pemuda-pemuda kita persatuan satu hati dan kasih sayang yang ada pada pemuda kita ni hasil gambar saya boleh tengok. Mari tak ada mari, mari lepas tak tahu, tapi malam ni tengok cukup lah. Moga-moga Allah terima ni pengerban ni tiga tabqah ni, pemimpin, wanita dan pemuda. Minta biar Allah Ta'ala terima ufak kita semua. Lebih lagi malam ni kita buat peripunin nisbah agama ni. Tak saya ada mikir tak ni. Saya biasa satu tempat saya ayat mana. Peripunin. Gapa maksud, gapa tujuan saya tak tahu. Tapi guna saya juga jadi asbab. Guna saya ambil mari muzakarah. Tapi saya awal hari pertama. Mana saya tahu kata guna saya ni untuk muzakarah agama. Tak ada maksud lain. Tapi malam pertama, malam kedua saya tengok live tempat awak pun ni. Jadi tengok malam pertama ambil saya guna saya untuk kecek agama, malam yang kedua jadi benda lain. Tak saya kecek lah apa. Pas tengok kita tengok dalam hadis dia Nabi kata apa innamal a'malu bil khawatim. Khatam kita ni hok sungguh matlab mafhum hadis ni kita mati. Mati dengan amalan mana orang tu amal tu wakil akhirat esok. Khatam kita. Tapi kita bila khatam majlis ni, kita khatam malam ni khatam majlis ni. Kias hadis sikit. Moga-moga Allah terima majlis kita. Gapo kesilapan kita hal lepas dah. Moga-moga Allah tak buat kira atas kesilapan sebab kita khatam majlis kita dengan maksud agama. Innamal a'malu bil khawatim. Hadis khatam mati. Tambah riwayat kita tu hujung jatuh. Tapi saya kias di segi majlis kita. Kaitan dengan majlis kita buat malam ni, saya dengar saat ni sebut kata buat apa ni maulid. Maulid ni Rabiul Awal ni semua tahun belakang tiap tahun kita dah buat. Lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak baru lepas bulan kemarin, hak bulan lepas tu memang Safar ni. Hak bulan lepas pada tu pula Muharram. Muharram tahun baru Islam. Siapa tak tahun baru? Sahabat. Ambil mana Muharram? Hijrah Nabi. Mana kaitan dengan Nabi ni? Mana jadi agama? Malam ni kita buat perih-perih nisbah agama mengingati kelahiran Nabi. Maksud apa? Nawi cinta kepada Rasul. Ni agama. Bagi asas agama ni. Dua kelimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin pada Allah, yakin pada janji Rasul, yakin pada perintah Allah, yakin dengan gerak-geri dan kehidupan cara Nabi. Mana nak kasih lah dua-dua ni, perintah Allah dengan cara Nabi. Inilah timbul kita buat majlis tiap tahun.
Maulidur Rasul, Maulidin Nabi ni wa untuk cinta Rasul. Ni agama. Kalau tak cinta, tak sepenuh iman kita. Kalau tanya, tak ada orang tak cinta Rasul dekat mana-mana ni. Tak ada. Lebih lagi kita buat gambar ni cinta. Kalau tanya siapa dia, tak ada cinta Rasul, tak ada seorang pun. Kalau tanya, ya, saya seorang boleh royak. Ya, saya cinta Rasul. Tapi nak tanya, cinta di sisi kita ke? Cinta di sisi Rasul. Di sisi Allah dan Rasul. Naknya hak di sisi Allah dan Rasul. Kita rasa kata kita ikhlas. Tapi di sisi Allah tak ada ikhlas. Kita rasa kata kita cinta Rasul. Tapi Allah tak panggil. Nabi tak ngaku. Siapa dia tahu? Allah dan Rasul. Tapi gambar dia ada. Ni gambar malam ni gambar ni. Gambar-gambar. Dia Islam ni dia ada gambar tak? Tak apalah kita dengan Allah hadirlah. Demo tak tahu, tak payah orang tahulah kita dengan Allah. Hai ada gambar. La ilaha illallah ni kelima orang beriman. Kita beriman dengan Allah, ya ada gambar orang beriman. Okey tak apa, tak kena cara demo kita dengan Tuhan ya. Gambar iman tu ada kata Nabi, orang yang jaga sembahyang. Hadis riwayat Muslim. Paplak gambar orang beriman sembahyang tu. Kalau tak sembahyang bukan orang beriman. Satu gambar. Tanda orang beriman, siapa tanda orang beriman? Kita ucap kelimah, kita ada kelimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita orang beriman, dia ada tanda juga. Bahkan ada kesempurnaan. Kita rasa kata orang beriman, di sisi Allah kita tak sepenuh. Allah tak ngaku, Nabi tak ngaku. Ni kasih saya, kasih pada Allah Rasul. Ni sepenuh iman. Lebih lagi kita buat perhimpunan niat saya duduk bila ni. Nak wifat kita nampak. Maulidur Rasul. Maulud ni. Lahir Nabi. Allah buat hari lahir Nabi tu pun pada dah. Walaupun tak ada iklan nubuah. Tak ada kata dia aku Nabi hari lahir dah. Tapi di sisi Allah, dia adalah Rasul. Dia adalah Imamul Anbiya. Dia adalah awal Nabi. Dia adalah akhir Nabi. Awal Muhammad, akhir Muhammad. Mana awal? Belum ada langit bumi, Nabi ada dah. Innaka laminal mursalin. Allah kecek dalam surah Yasin. Surah Yasin dalam hadis kata, Allah baca surah Yasin, belum Allah cipta langit bumi 1,000 tahun. Siapa ada ayat itu? Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad tu Nabi. Akhir Nabi terakhir Nabi waya ana khatamun nabiyyin la nabi ba'di. Aku Nabi yang terakhir, tak ada Nabi lepas pada aku tu akhir. Awal Muhammad, akhir Muhammad. Awal Allah hantar mari bakit cipta mula-mula sekali. Cipta Nabi mula-mula belum ada langit bumi. Bahkan tak ada Nabi, tak ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tak ada Nabi, tak ada syurga dan neraka. Tak ada Nabi, tak ada Jibril dan Mikail. Tak ada Nabi, tak ada manusia dan jin. Tak ada Nabi, tak ada kullu alam. Dengan sebab Muhammadur Rasulullah. Awal Muhammad, akhir ana khatamun nabiyyin. Muhammad. La Nabi. Ba'di. Sebab tu saya nak ayat kata, mula-mula hari beranak tu Nabi dah. Rasul dah. Tapi hanya tak ada iklan. Kita buat majlis ni, nak buat ingat, ayolah ingat. Lepas tu nak muzakarah, we timbul hati. Saya sendiri pun perlu pada benda ni. Kalau duduk di lidah aja tak anggil kasih. Nak, maksud saya ayak perhati malak tak wajib ni. Maksud saya guna sikit eh. Janji tadi pukul 8:30 nak mula. Mula sungguh, mula kerok air panu boleh saya kecek. Pukul 9. Ni pukul 9:30 dah. Fak kita ada lagi hak lain lagi deh. Kalau jadi panjang, rekam hak kita lagi punah. Saya nak ambil hak. Kita panggil isi lah. Maksud yang sebenar kita. Maksud perhimpunan kita. Maksud maulid kita ni. Cinta Rasul. Siapa yang cinta? Kita cinta.
Tapi hak Nabi ngaku siapa? Dengan anak ayat malam ni, hak Nabi ngaku atau orang cinta. Allah buat Nabi mari ni, hari lahir tu pun contoh pada kita dah. Nabi mari buat apa lah dunia ni? Saya ada ayat seumur hadis, tapi hadis saya ni ada berlaku, ada eh pun ada, sahih pun ada. Dia mau tanya biasa kalau ni lebih ada live bahaya ke cik hadis tak eh? Ada orang komen ni. Hadis tak eh, kata akal dengan molek ah. Ha? Kadang orang tanya ambil mana? Dengar we molek. Berarti hadis doa tak boleh pakai mana? Riwayat apa ni, kata Imam Nawawi rahmatullah alaih, hadis doa tak boleh pakai dua ya, tak sah untuk fatwa hukum. Fatwa hukum hakam ambil hadis doa yang tak pakai. Yang kedua, ambil hadis do'en pakai untuk akidah, untuk etika. Tak boleh. Tapi disohkan untuk bagi fadilah, bagi nasihat, bagi tarif, bagi kegemaran, bagi semangat. Disohkan. Bukan salah. Hak ni saya kecek semua, tapi ada juga. Tak apalah hak tu. Hari lahir Nabi ni, riwayat Shifa binti Asad Tok Bidai. Tak ada siapa tahu kata Nabi. Di sisi Allah Nabi, di sisi Allah adalah Rasul. Tapi hari lahir dia Pak Karo, lebih kurang Pak Karo yang berlaku. Aminah ni royak ke Tok Bidai kata, tak ada sakit, tak ada rasa sakit lahir dia. Mok dia tu tak susah dah hari beranak. Orang lain kita ni, orang yatim tak erti, tak payah ni. Orang tina tahu lah. Orang tina yang bak beranuk ni orang tina. Mati dengan hidup, sama juga. Sebab tu orang nganau ni, kalau mati, mati syahid. Kalau tak mati, pahala jihad. Jok daripada Allahir. Allahir dia ni, nyawa dia tu pahala jihad. Orang Allahir ni berat lah. Bukan kata nak makan tak boleh. Kadang-kadang orang berat. Nak duduk dekat tu laki tak boleh. Nak mutah. Ni orang Allah eh. Tu laki je. Tak boleh satu kali. Tidur suku. Ha ni pahala dia besar ni. Jauh daripada Allah eh. Siapa menyusu anak 2 tahun. Lepas hak bagi ibu menyusu anak 2 tahun lah. Di zaman Saidina Umar. Siapa tak ada uzur ke apa. Tak buting. Tak mengandung lain. Mengasingkan anak daripada menyusu berdosa, haram sekak susu ni kan uzur sakit lah ya tu. Sebab tu 2 tahun hak ibu dengan anak menyusu, selagi dia nak akil budia susu dalam masa mengandung Allah hai mula mana mengandung lekat lah ya dah. Siapa menyusu 2 tahun itu pada jihad. Kalau mati tengah tu nyusu anak setahun apa boleh nyusu tak nyusu lagi. Mati retina ni. Syahid orang ni. Beratnya retina beranak. Pahari beranak tu 50-50. Nak ayat alih atas saya. Dengar cerita ulama' dia cerita ya lah. Kalau orang jatuh beranak sah atau 3 orang, 2 orang. Pada sore yang upis tekak tau. Mati beranak-beranak ni. Tapi apa? Lepas ada sore anak beranak sore lagi. Allah wit lupa. So wit lupa sakit itu dengan sebab sorok anak teriak. Sebab tu budak teriak belakang tu. Be. Tapi Imamul Anbiya. Mok ia tak sakit. Nah, ayat kata mok pun tak susah dah. Apa ni? Taklimi umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala hantar Nabi untuk rahmat. Kasih saya, kebaikan, rahmat-rahmat ni kesianlah eh, rahmat Allah. Rahmatul lil alamin. Bukan lil muslimin, bukan lil nas. Lil alamin. Alam duk mana orang panggil alam? Kalau kita tahu dah alam ni. Bawah pada aras sampai ke bumi ni alam. Nabi di hantar mari rahmatul lil alamin. Laisa lil muslim. Laisa lil insan
lil alamin, kebaikan semua. Hak mula-mula boleh rasa kata kebaikan ibu dia, budak ni pelan. Riwayat Asad, Syifa binti Asad tu bidan. Hari beranak dia, tubik mari tak ada darah. Bersih Nabi. Tanya Tok Bidai deh. Tanya Tok Bidai, saya anak saya hak saya tengok gitu tunggu sekali. Hak tengok dengan mata darah lah kau. Gi tengoklah bomo duk empat basuh. Boleh tengok. Darah blomo. Lepas tu tali pusat ada. Anak yatim ni kadang-kadang 7 tahun kita sunat. Kalau Arab ni sebulan 10 hari seminggu ada. Sebulan, dua bulan, tiga bulan tengok ada air lah. Sunat dia. Imamul Anbiya. Hari lahir, ibu tak sakit, darah tak ada. Cuci. Nak tunjuk dah kepada umat ni, taklimi umat. Tak ada iklan lagi kata Nabi. Tapi Allah cerita dah, taklimi. Allah ayat dah kata, tak menyusahkan ibu. Rahmatul lil alamin. Darah tak ada, kotor tak ada. Pertama, bila di darah ada. Dua, tali pusat siap dah. Semua anak kita ni tok bidai dengan bomo oleh payaban ni potong tali pusat. Imamul Anbiya tubik siap dah. Tiga, tak ada. Orang jantan ni sunat lepas pada lahir tubik dah. Arab dok yak dah ni. Puluh hari sebulan, dua bulan. Orang memang kita kalau damai-damai dulu kak, besar dah. Tua, orang panggil tua. Kadang-kadang bom atuk bi apa nama ni tok muding tu malu lah. Ambe dulu. Learning budak-budak juga. Imamul Anbiya hari lahir khatan sunat siap dah. Bersih. Ni cara nak cuci kan. Eh? Budak-budak Arab ni cuci, cuci jak dia kecil lagi. Muhammad Imamul Anbiya, Allah cuci daripada dalam perut. Darah tak ada, tali pusat tu tak ada. Sunat siap ada. Ini taklimi umat. Ni Allah nak ayat kata, marilah dunia ni untuk bersih. Untuk bersih. Rahmatul lil alamin. Tok Ida bergetak depan mak dia. Tak setah je. Nak ayat alih berapa minit eh. Lepas pada tak. Kalau ke budak kalau tak dah lepas itu. Tapi Muhammad. Apabila tak, golek sendiri. Bukan golek tak. Amat tak? Tidur itu duduk teletih. Tok bidai tak teletih. Nabi sendiri tekir tangan. Balik diri sujud dengan Allah. Sujud dengan nerak tu tak supa lah. Budak adat kata, nah mungkin. Tak boleh jadi nak sujud. Budak kecil kita golek kok mana. Ya gitu ya. Golek. Golek. Imamul Anbiya. Duduk teletih. Tok bidai tak depan Aminah. Tukar dengan tangan sujud. Sujud tujuh anggota. Dahi, dua tangan, dua lutut, dua kaki. Pamu sujud. Lepas pada sujud, akik tangan tunjuk. Tunjuk nak royak kata, Nabi mari ke alam dunia ni untuk nak bawa kepada Allah. Bawa umat manusia ni kepada wahdahu la syarik. Bahkan tubik cahaya, no. Dalam rumah tubik, no. Aminah kata, anak aku ni akan bawa cahaya seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hak saya royak kata rahmat seluruh alam bukan untuk manusia. Binatang tu pe rahmat, pohon kayu tu pe rahmat, melekat tu pe rahmat. Melekat tak ada sakup au, dosa pahala tak ada dia. Ibadat-ibadat siapa kemak gitu ya. Tak ada nafsu. Tapi melekat tu pen Nabi juga. Jadi sebab Nabi dah. Tapi seni hati sebab Nabi. Pakayu juga. Semua ni kebaikan tu pen Muhammad. Pakayu masuk syurga sebab Muhammad. Binatang masuk syurga sebab Muhammad. Ada binatang masuk syurga. Lagi tak tafsir ruhul bayan. Puluh karo, puluh jenis binatang masuk syurga. Salah satu lagi tu uta Nabi. Masuk syurga juga. Pang kayu masuk syurga juga. Pang tamah.
Sebab cinta Rasul. Saya nak oyak pada umat Muhammad, adik-adik saya, pemuda-pemudi. Wahai orang kampung seluruh, pemuda-pemudi, pemimpin. Penting usaha cinta Rasul. Bila Nabi ngaku kata orang ni kasih, orang ni bersama dengan Nabi dan syurga. Bukan sekat kita saja, saya boleh kata, ya, supaya kasih kita hari ni, bukan duduk di lidah, kasih di perbuatan, di amalan. Anak ayah, abah hanya, weh, ada kata orang panggil weh, adik, kak, abah, kasih ke abah tak? Kasih. Weh, tolong ambil air sejuk ke abah sekarang, abah nak minum air. Tengok muka abah dia, okay, tak ada, kadang-kadang malah, mulut oyak kasih, kasih tak kasih. Tapi perbuatan tidak. Mia panggil ke anak tina, kak. Kak kasih dah kau mi. Kasih. Kak, tolong ambil bagi dapur ustaz ni, mi nak masak. Tak ada mi. Perbuatan khilaf dengan mulut. Supaya tu hari ni kita cakap kasih Rasul. Boleh oyak dengan mulut, tapi perbuatan kita. Nabi kata siapa yang kasih dia? Man ahya sunnati fakat ahabbani. Siapa kasih, siapa menghidupkan sunnah aku, orang itu kasih aku. Wa man ahabbani, siapa kasih aku, kana ma'i fil jannah, orang ini bersama dengan aku lah syurga. Nak we hidup sunnah Nabi tu orang kasih. Tapi kita nak hidup ni, bukan orang setiap orang boleh menghidup semua. Nak kutip sunnah Nabi we hidup, tak pasti, tak pasti. Tapi jangan beci, hak kita tak boleh hidup, jangan beci. Dengar umat Muhammad, dengar adik-adik saya ni, buai dalam hati kalau ada siapa istighfar. Tak boleh amal tak apa, tak boleh buat tak apa, jangan beci. Sebab buka wi mudah pada kita, ada hadis lagi, satu riwayat lagi. Kalau riwayat menghidup ni, kita siap. Kalau tak boleh hidup lagi, kita tak masuk kasih Nabi. Tak. Tak boleh hidup semua tak apa. Tapi yang lebih kecil. Ada satu riwayat lagi Nabi kata, man ahabba sunnati. Siapa kasih pada sunnah aku. Ha, kasih dengan hidup lain-lain dua tu. Tak boleh amal lagi tapi aku kena. Aku cok, orang ni ada jalan. Orang ni ada jalan. Supaya saya mesti ada riwayat semua. Orang zaman Nabi, orang Arab kapung. Satu kabilah lumari. Kena ke Islam tapi semaya tak usik. Kalau tengok hadis berat lah. Gambar orang berimeh ni semaya. Tak semaya bukan orang berimeh. Tapi dia main ngadu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, amma kena ke Islam tapi semaya masa berat. Amma tak usik semaya boleh tak? Kalau turut hukum ni Nabi wayak dah. Hadis susah eh. Orang tak semaya bukan Islam. Nak masuk Islam tak usik semaya. Kalau tanya saya, tak boleh ya. Islam semaya tiye agama, semaya gambar orang berimeh, semaya anak wati syurga. Mereka masuk Islam tak usah semaya. Tak sah gigi yau ribu ke. Tapi Nabi ni deh, rahmatul lil alamin. Agama mudah deh. Jangan boleh dipayuh. Ingat sore agama Islam selamat sejahtera mudah. Kalau kata payuh tu kena mikir. Kena payuh. Tak ada payah. Semaya tak payah. Puasa tak payah. Zakat tak payah. Haji tak payah. Kita awak jadi payah. Kita berasa kata payah. Ada orang yang dulu berasa kata payah. Nabi tak kata mereka tak payah lagi. Belah dia payah. Sebab tak payah tapi mung berasa payah. Rasulullah mana maksud Islam? Islam selamat. Mulai tengok akhlak, tengok sifat, tengok perbuatan, kasih saya. Tolong menolong Islam. Tapi semaya lima waktu tak sih. Nabi kata apa? Tak apa. Tapi syaratlah mari duduk dengan aku sini. Duduk sini. Duduklah suasana ni. Ucap kelima. Ucap kelima. Asyadu la ilaha illallah. Islam. Orang ada kelima, orang berimeh. Walaupun tak ada amalan, orang ni orang berimeh. Harga dia lebih mahal daripada tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Wallahi, wallahi, talai. Nabi kata, selagi mana ada orang berimeh sore, amalan tak ada. Orang berimeh. Dunia tak berlaku kiamat. Walaupun sore, 8,000 juta manusia lah dunia. Sore yang ada Allah. Allah. Ni orang berimeh. Amalan tak ada. Katakanlah tak buat amal sudah diaku pada Allah. Allah tak tahu dunia kemak sebab dalam hati dia ada Allah.
Sebab tu jangan hina orang berimej, jangan tuduh, jangan kata, jangan beci. Payah jahat, beci ke amalan buruk tak apa. Jangan beci ke orang dia berjakit pada iman ada dalil dia. Allah jaga dunia sebab orang berimej. Kalau tak ada orang berimej, Allah peracau lama dunia ni. Sebab Nabi raya hadis. Hari mana Allah nak peracau dunia, Allah mati orang berimej. Nak kiamat ni, Allah mati orang berimej. Sebab tu deh. Semaya ni, gambar. Kelimuh orang berimej, la ilaha illallah, ada imej dah. Nak semaya tak? Payah, tak ada. Tak apa, Nabi kata tak apa. Ni bukan mudah-mudah. Bila tak apa, ha? Masuk Islam, mari hidup. Nabi kata tak apa. Tapi duduk dengan aku sini, Nabi tunjuk amalan we tengok. Sahabat, aku tolong. We makan tempat tidur. We cara ke dia. We ada tengok ada. Orang baru, orang budak-budak, orang tak faham. Ni we tengok dulu. Sebab tu Islam mudah. Nabi tak paksa. Islam bukan mari rupa paksa. Ali ni mula-mula Islam eh. Nabi ajak masuk Islam sebab Ali tengok Nabi duduk semaya dengan Khadijah. Gapo ni? Nabi kata Islam Ali, marilah masuk Islam. Ali kata kalau nak kelik tanya ayah lu, Abu Talib. Nabi kata Ali, nak terima, terima, tak usah terima duduk dia. Tak usah masuk Islam au kama qal. Tak usah masuk Islam tak apa. Ibtidak Islam Nabi pakai masuk pakai cara apa sing orang panggil orang ke orang, tak usah sebar lagi. Nak kanak Nabi tu saya royak lagi ke Abu Talib tu. Ali, duduk dia. Kalau nak timur, timur. Tak saya timur, duduk dia. Tu hak mula-mula. Ali tak royak ke pak dia tu mikir, eh Muhammad sifat akhlak malak. Perbuatan dia tu mungkin sia-sia tapi tak payah. Esok hari pula, Muhammad. Hajar semuanya. Ha tu. Tak saya tak apa. Sebab tu orang bukan Islam nak masuk Islam, tak saya semuanya. Nabi kata tak apa. Tunjuk amalan. Tiga hari Nabi kurung orang tu lah sejak. Tengok amalan sahabat, ikram sahabat, kasih sayang yang ada pada sahabat. Orang ni kata, eh nampak demo sedap ada kita. Kita duduk saja tengok sedap demo semaya. Semaya ni sedap. Nabi kata, semaya sejuk pandangnya mata aku. Qurratu aini. Sejuk sedap semaya. Sebab tu sahabat semaya sedap. Sore sahabat takbir lepas main isya nak tidur lah. Semaya sunat syukur malam nikah pertama. Baca pula kau sedap, kau sedap, kau sedap. Tak boleh berhenti. Berhenti bila? Bila habis subuh. Malam nikah pertama tu semaya sedap terlupa ke bining. Tu semaya yang ada pada sahabat zaman dulu. Lah ni tak ada dah. Nabi kata dekat kiamat mula-mula sekali Allah akad sifat khusyuk le semaya. Hari ni khusyuk siapa sedap galik terlupa ke bining tak ada dah. Khusyuk akhir zaman ni ingat rakaat tak apa dah. Terlupa ingat tak apa dah kata Ibnu Qayyim. Tu ya kita hari ni. Sahabat orang ni tengok semaya, royak ke Nabi Rasulullah, ambo tu tak leh duduk baik ni. Hajar ambo semaya kata, ambo nak semaya. Ha tu. Kalau Nabi kata, mung tak leh masuk Islam kalau tak saya semaya, orang ni akan lari pelik, tak kena masuk Islam. Tapi Nabi kata tak apa, tapi muduk sini. Orang ni tengok semaya yang ada pada sahabat, belajar semaya, kelik hajok orang kabilah dia, satu kabilah mari ucap kelimah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmat Nabi, kasih sayang Nabi, Islam mudah yang ada pada hak Nabi bawa. Tak ada jadi payah. Sebab tu hari ni ingat molek deh. Kalau kata Islam tapi payah. Kena cek molek. Yo. Islam tak payah. Tak payah lain ha. Ya tak payah tak apa we dah situ. Buka pemel. Buat macam mana? Tapi kalau kata payah bukan. Agama ni mudah lah kau. Pak kita nak buat mudah-mudah tak leh. Ya mudah bagi orang nak buat aman. Nak buat mudah-mudah tak leh. Semaya kokoh tu mudah-mudah. Semaya masa siap dah. Ha. Maksud saya nak ayat kata, orang hak mana kasih kepada Nabi, orang ni ada jalan. We kasih. Tak leh aman lagi tak apa. Saya royak kata apa? Rahmatul lil alamin. Allah Ta'ala hantar Nabi mari. Parayu kasih Nabi. Uto kasih Nabi. Masuk syurga. Parayu kasih Nabi masuk syurga. Ada kisah? Sini ada Fatamah. Lama dulu Fatamah ni. Buat batik kerak ni.
sahabat kerap pertama wak mimbar lah sejik. Wallahu a'lam lah. Macam mana dia wak rupa tu ibtidah mula-mula mimbar. Nabi wak ketebah tu. Wak dengan batin tama. Tapi lama-lama orang Islam masuk-masuk selera ramah-ramah-ramah. Sahabat tukar batin tama tak tepi ambil kayu lain wak mimbar besar. Tiga tangguh. Ha, tu mula tukar sebab orang ramah. Supaya saya ni kalau duduk bawah pun tak apa tapi dia tak nampak eh. Kecek ni kena pergi nampak. Baru sedap. Sebab tu nak widuk depan, nak widuk depan ni kalau duduk oleh sejik, duduk rumah, duduk konung pun tak apa, dengar suara. Tapi orang kecek ni nak tengok orang. Sahabat wak mimbar tinggi, we nampak sahabat lain masjid sebab ramah. Ibtidak orang tak ramah. Sebab tu duduk tahbatan taman, kalau-kalau kecil-kecil lah. Buat orang ramah, sahabat kata wak mimbar, ambil kayu, wak mimbar tiga tangga, ambil batal taman, tak tepi. Hari pertama Nabi jatuh kaki naik mimbar baru, nak ketebuh. Sahabat duk tunggu Nabi nak tebah gapo, jatuh kaki naik, bunyi suara menangis dalam masjid. Man ahabba, ni nak ayat bab kasih Nabi ni. Hari ni kita buat majlis nak bagi kasih. Kecek saya pun nak itu oleh hati. Sebab kita dengar ni, slogan hati ni pak. Tengok, dengar, kecek, fikir. Ia akan masuk oleh hati benda tu. Kecek gapo, dengar gapo, fikir gapo, tengok gapo, masuk oleh hati hak tu. Kita nak cinta Rasul. Tengok dah kecek. Fikir. Dengar banyak. Cinta Rasul. Apabila Nabi Jakob hakim naik, suara tiuk derah. Dalam kitab ulama tulis, suara bunyi supaya anak lembu. Anak lembu jatuh. Walau maklum macam mana tiuk suara derah. Sahabat tengok. Mana suara duduk mana? Nabi tahu dah. Sahabat tak tahu. Suara bunyi. Ibu tak nampak. Rasulullah jatuh kaki naik, bunyi suara menangis, Rasulullah undur belakang semula. Paling berjalan pergi di bucu masjid, pergi di batil tamah, hak sahabat tak tepi. Nabi buat macam mana sallallahu alaihi wasallam? Nabi dakak batil tamah, dakak. Nabi daya dia, Nabi kata, mu tak suka ko, mu tak reda ko, di akhirat nanti, mu boleh jadi pahal tamah le syurga. Senyap suara menangis. Nabi wayak perintah pada sahabat kata, ambil gi sipe, gi kamu. Gali lubang di tepi masjid, sipe. Maknanya batal tamah ni cemburu kasih ke Nabi. Masa dulu orang tak ramai, Rasulullah guna batal tamah wak duduk, wak ketebah situ. Apabila sahabat wak mimbar baru, tak akal dia pakai mimbar baru eh. Hati tu cemburulah. Allah, Rasulullah tinggal aku teriak. Sengaja Allah nak taklimi ummah, nak ajar kita. Pahal kayu ada nafsu ke? Pahal kayu syurga ni aku ada ke? Tak ada, tak kena duk bimbel, tak kena duk kasih. Tapi Allah kasih pada Nabi. Hak Allah panggil Habibi. Hak Allah tak sebut nama eh. Lekra eh ada ismu Ahmad, Muhammadur Rasulullah. Tapi tak ada lekra eh setepak pun Allah kata ya Muhammad, ya Ahmad, tak ada. Allah panggil dengan lakab, dengan gelar, kasih. Supaya anak, mak panggil ke anak tu eh. Anak dia tanya, Baba, anak kita nak tak nama ke apa? Baba kata, Abdul Rahman, nama lek, Allah kena. Abdullah tak apa? Tak apa, tak Abdullah. Abdullah, nama dia. Tapi boleh perah, berbesar, dia panggil ke apa? Panggil Hawe. Panggil, kalau anak yatir, anak sulung, abang. Salah ke? Tak salah. Tapi rupa saya, abang, makan asik. Abang, jangan buah tu, jangan buah. Kalau anak tina, dia panggil ke apa? Panggil kak. Panggil adik. Pok ngemuk tu eh. Anak nama Fatimah. Nama molek. Aisyah. Bukan esok pun kita duk panggil tu. Fatimah. Tapi dia panggil kak. Dek. Muk tu panggil adik. Adik dia muk. Anak. Apa panggil adik? Sayang. Allah tak nama ismuhu Ahmad. Tapi Allah panggil. Ya ayyuhal Nabi. Ya ayyuhal Rasul. Ya ayyuhal Muddassir. Ya ayyuhal Muzzammil. Ya Asin. Taha. 10 nama Allah tak Nabi kita.
Nak royak kata dia kasih, dia panggil dengan lakab. Hai, ya ayuhal mudammir, mudassir, yasin. Ya ayuhal rasul, ya ayuhal nabi. Bapa tak panggil Muhammad? Eh? Bapa tak panggil Ahmad? Eh? Kasih. Allah kasih ke Nabi. Siapa kasih pada Nabi? Allah kasih pada orang ini. Mana orang kasih ke Nabi? Ahya sunnati ahabba. Ahya banyak kata saya kecil oleh ni pula. Nabi kasih ya. Hei umat Muhammad. Wahai pemuda, muslimin, muslimat. Orang kapus selalu. Gambar ada dah. Saya nak kecil ni. Nak ifuk kita peluk gambar ni. Bahkan malam ni ada hak besar. Hak saya kena. Hak saya suka ni. Duk ceramah ni. 4-15 tahun duk kacik, duk kecik, nak masuk dalam hati. Nak sebar perkataan saya. We pemuda pahal. We umat Muhammad pahal. Ni sunnah Nabi yang kita nak ni. Nak hidup belakang, nak mungkin. Katakanlah betul-betul halus ni. Janguk sunnah Nabi. Tapi bukit orang semua boleh taruh. Bahkan bukit orang semua ada. Kalau kot Cina tak ada janguk. Bukit tak taruh, tak ada. Ada sampai si tak ada. Ni hak lekat tubuh. Hak pakai ye pula. Kan sembah sunnah. Orang okay, tak pakai, tak kasih Nabi. Bukan. Nak kata tak kasih tak boleh. Dia tak boleh buat lagi. Tak boleh pakai lagi. Kata tak rasa tak sedap. Rasa berat. Tak apa. Yang nak kata ke dia. Tapi hak ni hak saya nak nekai mana ni. Ahabba. Ahabba. We kasih je. Hak kasih nak kecek so yang mana ni. Hak kasih. Gapa hak kasih. Nabi kata sunnah ni sunnah besar sekali. Azim sunnah. Adik-adik saya semua orang apa selalu. Peluk molek amalan ni. Peluk molek peripunan kita ni. Bukan di peripunan ni. Nak we jadi peripunan sebab apa? Sebab kasih saya. Tak ada kasih saya. So kata nak peripun orang apa? Sutik keluarga nak peripun tak boleh. Tak berhati eh. Ibu bapa tua duduk sore rumah anak belakang duduk kong anak kelik lah. Setahun sekali raya-raya. Orang tak ada. Anak kata tak ada ni. Tahun ni kerja pun gaji pun tak boleh banyak. Matarpe tak kelik raya. Dia tak kasih. Tak usah kata dia wadik ngemuk dia tak kelik saya lah. Kita beri pun satu kampung. Dua lembah, dua masjid. Ukur gapo ni? Kita nak buat cinta Rasul. Kita persatuan. Kita kasih saya. Sebab ada hati. Ni satu sunnah kasih saya. We kasih pada sunnah Nabi. Kasih pada Nabi. Fakat ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Batat amal adih Nabi kata kamu. Buku yang kasih pada Nabi cemuru. Ya cemuru. Iri hati. Bukan deki banget. Kalau Rasulullah tinggal saya. Tiok. Nabi peluk dakak. Jangan tiok na, jangan tiok, jangan tiok, jangan jangan nangis. Mu tak reda ko akhiratmu masuk syurga. Akhiratmu jadi pertama lah syurga. Gi kamu. Pagi esok sahabat gi tengok tempat kamu tak ada dah. Bumi terbuka gaib. Wallahu a'lam. Allah kita mana. Nabi kata, mu jadi pertama lah syurga. Tu pertama tak ada nafsu, tak ada rasa, tak ada jamin lah syurga. Tapi kasih Allah nak ta'limi ummah. Allah nak raya Allah. Aku kasih pada Muhammad. Habibi. Pak kayu kasih pun kena masuk syurga. Nata kasih pun kena masuk syurga. Melekat pun selamat dengan sebab Nabi. Nabi biasa tanya Jibril. Rahmatulil alamin. Ni rahmat alam ni. Kebaikan dengan sebab aku ni. Kebaikan boleh sebab aku lah kau. Mung. Soalan kata kalau sayang kecek itu deh. Wallahu alam Nabi kecek. Jibril. Mung boleh ke apa dengan sebab aku? Rahmat ni. Jibril kata boleh sah. Boleh hak besar kali. Gapo? Jauh daripada aku nak bawa wahyu kan. Hatiku tak rasa senang. Hei, ketua malaikat Jibril, Jibril ni. Jibril pun boleh panggil. Hadis ada belakang. Jibril, Jibril. Mana Allah hatta aku mari bawa wahyu. Ketua malaikat. Tapi aku tak rasa senang. Sebab apa? Tok guru malaikat kupur lagi. Iblis, Iblis ni. Dia duk mengajar malaikat satu hari. Yang mengajar kata mana? Eh, aku ingat malaikat dia. Ada nak kufur dengan Allah Ta'ala ni. Malaikat pakat beringat lah. God, ada makhluk Allah nak upo. Nak jatuh agama. Nak diakuk tu eh. Sampai masa Allah buat cipta Nabi Adam. Allah perintah malaikat Izazil Iblis suruh sujud.
Melekat sujud, bro. Iblis kata, tak boleh ya adik, aku lebih baik pada dia. Adam buat dengan tanah, aku dengan gapo ni. Aku api. Nu tanah lebih aku, ana khairu minhu. Tak saya sujud, jadi kufur. Hak ni Jibril duk takut ni. Jok daripada Adam sampai Isa ibnu Maryam. Nabi terakhir belum Nabi kita, hak bakit lagi. Naling seumur bila aku nak kufur, bila aku nak jadi drakong tu, aku tak tahu. Tok guru lagi drakong. Hak duk royak aku, drakong lagi. Duk suruh beringat orang dia, sekadang-kadang aku. Pak aku. Tapi Muhammad, apabila engkau datang, engkau mari, aku bawa ayat Quran, kalamullah. Dalam Quran Allah puji aku, Allah kata aku, Jibril amin. Situ aku puas hati, apabila datangnya engkau Muhammad, aku puas hati dah hari ni aku selamat sebab Allah puji aku dah. Dan sebab Al-Quran hak Allah bagi pada Nabi dan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada bumi sampai ke langit sampai Jibril dapat rahmatul lil alamin dengan sebab Muhammad. Maksud saya nak ayat kesimpulan dengan adik saya semua dengan baik-baik pegang sunnah Nabi malam ni. Saya nak kecek, saya banyak nak kecek sampai cerah tak habis. Ahabba sunnati. Bikasih, bikasih. Dia kacau buat setiap tahun, setiap tahun. Nak kita aneh kasih. Kasih ke apa? Kasih ke apa? Apa? Jangan pergi sudah. Tak boleh amal apa. Tapi nak pergi malam ni, hak kasih ni. Hak kasih tak ada, hak kasih ni bahaya orang ni. Kasih ke apa? Kasih saya di antara satu sama lain. Ini sunnah paling besar sekali. Nabi biasa tanya sahabat kan? Anas. Radhiyallahu anhu. Anas, mu tahu tak sunnah kau besar kali ke apa? Azim sunnah. Anas ni tak tahu ke. Dengan Nabi lama tapi kau besar. Sunnah Nabi besar belakang. Satu sunnah lebih mahal daripada tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Tu harga sunnah. Cara hidup kecek pe perbuatan amalan Nabi. Ya tak hacau, ya tak habis. Dunia hacau lah. Kullu man alaiha fan. Tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi hancur. Sunnah Nabi tak hancur. Nabi tak ada dah. Sunnah dia ada, amalan dia ada. Bahkan siapa kasih orang ni masuk syurga dengan sunnah Nabi. Gapo besar, tak nak royak tak boleh. Sunnah Nabi lebih mahal daripada langit bumi. Sahabat kata, Allah wa Rasulullah alam. Allah Rasul yang tahu, aku tak tahu. Nabi tanya, anak, aku nak tahu tak? Nak tahu tak sunnah aku besar? Anak kata akhbir ni ya Rasulullah. Wayak han nak tahu. Dengar adik-adik saya umat Muhammad. Orang kapu seluruh. Dia kecil bukan hajar ni. Bukan wayak kufur kita saja ni. Ni. Orang sini guna saya kecil. Saya kecil dengan hati saya sendiri ni. Kecil dalam hati. Nak pergi turun dalam hati. Tak nak kecil gapo. Boleh mukluk kecil. Hari lahir Nabi. Lahir kita tahu dah. Saya sebut sikit sebanyak. Cuci. Bersih. Taklim umat. Nabi kata, Anas, azim sunnah. Sunnah aku yang paling besar sekali. Hati aku tak biasa beci pada umat aku. Ni sunnah yang paling besar. Kalau kita ada janggup, kita tak cok dengan orang tepi. Apakah kain serbai kita beci pada orang tua? Apakah jubah besar kita beci pada budak wairun? Nabi kata, apa? Orang tua yang tak kasih saya pada budak-budak. Falaisa minna. Aramakal. Orang budak, orang muda, yang wacun, wairun, tak kasih saya, tak hormat, tak ada jaga adat, tak ada adat dengan orang tua. Bukan ibu bapa, kalau ibu bapa teruk, kalau dah. Dengan orang suku sakat, orang yang banyak pada dia, tak hormat, mai hekiat, falaisa minna, falaisa minni, bukan kalangan aku. Siapa? Orang tak ada kasih saya. Bahkan kalau uci, dia tak ada kasih saya, celah hati, ada akatik. Masa siya sikit eh. Ada beci. Saya tak ada saat ni. Kalau beci kepada perangai, tak apa. Beci ke orang. Aku tak cak ni. Aku tak suka. Aku beci budak ni. Beci aku pukul apa tahu. Tak tahu aku pukul ni. Aku tak cak. Aku beci. Kata Nabi SAW. Siapa mati? Dengan pemuda-pemudi muslimin, muslimat. Umat Muhammad. Siapa pejabat mata? Ni saya kena proses. Fak kita kena proses. Buai lah hati, buai lah hati, buai perapi yang ni penyakit.
nyakit beci, tak cok orang lah tu, tak tegur orang lah tu. Gue, siapa hati ada, dia tapak tepek dah hati. Tak cok, tak tegur, beci pula. Beci pemuda, beci tu imej, beci pemimpin, beci ke ulama. Beci pada umat Nabi, beci pada Muslim. Pejam mata tak ada nak tobat, tak ada nak buai, beci lah hati. Falaisa minna. Okey, ulama kata Nabi tak ngaku umat. Ha? Tak sepenuh jadi umat Nabi. Orang hak mati lah keadaan beci ke umat. Ni besar ni peripun ni nak wikasih pada cara Nabi. Nak wikasih pada senara. Bukan benda main-main ni. Dia royak jok Muharram lagi. Saya nak ceramah royak dah. Kata ni siapa hari ni habis suara. Kalau turut doktor ni. Doktor saya pergi pesat ni klinik. Doktor tengah berhenti ni. Speaker makan luka di alam ni. Dia punah. Lepas tu tidur tak cukup. Kena tidur pak puan ni pengpah. Turut bomo belah lah ya. Kalau tahu pergi pesak pula, bomo tahu bomo marah lah. Mari buat apa tak turut. Tapi gitulah saya satu panggil amanah dan janji kena mari. Daripada Muharram, daripada Rajab, daripada gapo pun tak tahu dah. Duk kacau nak royak hak ni tu eh. Tapi tapak leh hati sendiri. Jangan we ada hati dengan siapa. Jangan kata ke orang kau eh. Jangan kecek ke orang kau eh. Jangan tuduh anak orang eh. Jangan tuduh pemimpin. Jangan tuduh ulama. Jangan kata ke siapa pun. Lebih lagi Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La 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 ni nafid buket tak berime. Bukan orang berime kamu. Ulama terjemah wibik-wibiknya. Tak boleh panggil orang berime. Tak sempurna ime. Bagi seorang kamu. Kalau mu tak kasih saudara kamu. Seperti mana mu kasih. Dirimu sendiri. Hai saya malu nak kecek hati ni. Nak wisupo bukan mudah. Tapi nak kecek nak wisupo ni. Ciri-ciri tak bodoh. Supaya sahabat kasih ya. We tak beci tak bodoh. Aku tak beci pada umat aku. Anas sunnah aku harsa. Azim sunnah. Hati aku tak beci pada umat. Nabi tak sebut kata aku tak beci pada Muslim. Aku tak beci pada sahabat. Lah. Aku tak beci pada umat. Kita hari ni beci kot tak imeh. Beci kot tak nebeh. Beci kot ulama. Beci kot anak muda Muslim. Beci buku ke apa? Buku kesilapan dia. Buku dosa dia. So dosa dia tu boleh beci. Diri dia tak boleh. Satu kisah saya nak royak. Di zaman sahabat. Ada sahabat juga sebab agama sepenuh sebab sahabat. Sahabat duk kecek, duk cicoh lah orang ni. Abu Darda lalu. Abu Darda tengok, dengar dia duk kecek ke buruk ke orang. Seorang sahabat ni buat salah. Dua orang ni lalu tak ada salah. Dia kata kau orang buat salah. Abu Darda kata, selaga. Kalau mu tengok dia jatuh selaga, mu nak tolong tak? Sahabat dia tak ada. Dia buat banding. Mu nak tolong tak? Oh, tak tolong apa dia adik kita, saudara kita belaka. Hak mu duk kata ke dia ni, dia jatuh terlibat dengan maksiat. Dia salah sungguh. Apa mu duk kata ke dia? Sahabat paling Abu Darda kan mu tak beci ke dia. Aku tak beci. Lepas tu dia buat maksiat. Aku beci ke maksiat hak dia buat. Tapi diri dia, aku tak beci. Sebab dia saudara kita. Hari ni dia berdosa. Dia taubat bila dia jadi kekasih Allah. Dia buat maksiat, dia terlibat dengan tipu daya setan. Hei saudara, mu jangan jadi penyokong setan. Abu Darda, mana kata kita penyokong setan? Dah orang ni dia buat maksiat, dia salah sebab tipu di setan. Mu kata ke dia, setan cok lah, mu pecah belah lah tu. Mu sampai orang salah. Setan tepuk tangan lah. Kerja setan. Tok sewi umat Nabi masuk syurga. Tok sewi anak cucu tu ada seorang pun masuk syurga. Tapi fikir Nabi. Seorang umat manusia ni tok sewi masuk neraka walaupun seorang. Kullu ummati yadkhuluna aljannah. Ni fikir Nabi. Ni sunnah Nabi. Dia kecek nak kasih pada sunnah. Ni sunnah Nabi. Sore tak boleh masuk neraka. Lepas kita kata warung tu tak boleh masuk syurga. Kata pemimpin tu tak boleh masuk syurga. Kata ulama tu neraka. Ambil mana? Ya jahat. Jahat ke apa? Tu yang buat salah. Mu tahu kata dia tak tabak. Mu tahu kata Allah pun neraka. Mu tak tahu apa mu kata ke dia. Kalau dia tabak, hari tu yang jadi kekasih Allah. Mu kata ke dia tak minta maaf. Hari tu mu kena terima pekecepan di akhirat depan Allah. Hari ni tak ada orang boleh buat putusan lah.
Tapi ngagalik ngah tak khabar sedak mulut kecik hak orang kata kok orang tu kata kok anak muda kata kok anak dara kata kok pemimpin kata lah kita tahu baru lepas dah ni maulid pula ni lahir nabi nak apa wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin rahmatul lil alamin wa ma arsalna ka illa kaffatan lin nas nak ui manusia sepenuh nak ui manusia masuk syurga nak ui manusia taubat ni hari lahir nabi. Allah buat Nabi lahir mari bersih. Allah hantar Nabi mari potong asbab. Allah hantar Nabi mari tak menyakiti ibu. Allah hantar Nabi mari untuk kasih sayang pada semua makhluk. Rahmatul lil alamin. Kita umat Muhammad. Ngaku kata umat Nabi. Ngaku kata kasih Nabi. Tapi takut-takut akhirat Nabi tak ngaku kata orang ini kasih. Sebab tu Nabi bersih 1,000 tahun dulu. Orang kasih kat aku siapa? Man ahya sunnati fakat ahabani. Man ahabba sunnati fakat ahabani. Dua riwayat ni. Ambil. Hak ni tak pada. Ahabba we kasih. Pak kasih? Kasih pada saudara. Nabi kasih pada umat. Nabi tak benci pada umat. Sahabat tanya Abu Darda. Pak mung tak benci? Aku tak benci dia. Aku benci amalan. Pada wak ini. Nampak orang Muhammad Syah? Abu Darda kata, dua perkara sedar. Dua perkara, mu tengok orang berdosa, dua perkara mu nak buat. Satu syukur, terima kasih dengan Allah. Terima kasih mu tu selamat, ma'arif. Kecil rasa. Terima kasih engkau, kamu tu Allah selamatkan. Mu tengok anak orang dia. Anak orang Muhammad Syah, anak orang makan, minum benda-benda mabuk. Bahasa kampung kita, anak orang minum ketung. Anak orang isak. Isak benda mabuk. Tak mana nak sebut Dia mau kata isak air batu. Orang tua tak erti. Isak air batu apa dia. Anak kita makan semua air batu. Kikir makalah. Bukan air batu yang sejuk tu. Air batu yang panah. Anak yang mau minum tu. Minum ni kaya tu. Terima kasih dengan Allah. Ya Allah. Muslamatkan anak aku. Alhamdulillah. Muslamatkan aku alhamdulillah. Yang kedua Abu Darda adanya mu doa lah adik-beradik mu belako. Allah raya innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman adik-beradik belako. Doa lah. Ya Allah. Walaupun anak orang kalau anak aku sakit hati. Anak orang mu dia ada, ayah dia ada. Kalau ayah dia tahu. Ayah dia sakit hati, ayah dia sedih anak dia macam ni. Pak kalau orang hidup kecek ayah ibu dia malu, anak dia tak sewa yang begitu. Ya Allah, bekih anak dia, bekih orang itu, bekih orang ini, bekih adik-adikku, bekih umat Nabi belakang. Bagi hadis Nabi, Muslim, kal jasadil wahid. Manusia tak ada, tak salah ni, tak ada, tak ada dosa. Dengar, wicirak pemuda, dengar pun pemimpin. Tak ada umat Nabi yang tak ada dosa. Tak ada. Manusia ni tak ada hak tak berdosa. Buat kes apa dosa besar pun ada. Dosa besar. Tapi Nabi kata umat aku angin-angin. Umi. Mana? Harap aku umat aku tak buat dosa dua kali. Satu. Dosa lidah dia tak menyakiti. Kecek pe tak menyakiti pada Muslim yang lain. Hak lain buat dosa ada. Zina ada. Minum arak ada. Judi ada. Kecik bahang tak ada. Hati beci. Angin-angin masa sebab tak ada. Kanak Nabi Tok Sewi jadi menyakit tinggal lidah. Hati Tok Sewi ada beci pada umat. Sebab tu adik-adik saya semua ni. Malam ni cinta Rasul. Gambar lah ada belakang dah. Saya kecik ni nak wifok kita peluk. Ya, wifok kita pergi. Hai orang okay, kapur seluruh. Biar kata apa ya di haslo kok ni fok kita jangan slow dengan pengerben ni jangan slow kasih saya ni lima sia kata dena tau pai jalan tu program rancangan kita buat timbo kasih saya rasa dengar orang okay, kecik dengan tempat te dok royak ya dua hari kita lepas mari kemarin petai tadi ni amalan pertolong apa ni persatuan bersatu padu tempat kita ni ciri-ciri wak gapo jaya kalau tiga ni pergi tangi orang okay, panggil nanti pergi tangan orang Tino tak boleh. Orang panggil persatu weh, tolong-nolong. Bagi wanita, bela anak-anak beragama. Bagi pemimpin, pukrong dia tu, tarbiah didik care dia tu, cara agama. Budak-budak, taat pada ibu bapa,
turut pemimpin taat atas mesyuarat lah kampung, jalan atas dasar mengikut didikan daripada punam. Tiga tokoh ni maksud yang sama. Okey, tina tarbiyah anak-anak dia kena agama, pemimpin didik semua pemuda wairu lah kampung agama, pemuda semua dengar kecek pe pemimpin taat kasih saya hormat. Mana persatuan ni lah Allah akan bagi rahmat. Lebih lagi malam ni tengok. Ayah nak ke hadis tu. Lepas tu nak orang ni. Maksud apa? Nabi Musa AS tanya Allah. Kaum dia. Saya banyak beratus kali dah hadis ni. Mafhum ni. Mafhum. Musa ni 12 kabilah. Saya nak ambil kabilah. Tak dengan kapung. So kita ni berapa kapung? Dua masjid, dua nebel. Katakanlah berapa saya tak sembilan. Tapi nak banding zaman Nabi Musa. Ya ada 12 kapung. Kabilah ni saya tak dengan kapung ni. Kias. Nabi Musa kata, ya Allah, aku nak cek mana kata kapun ni mu marah, kapun ni mu kena. Kabilah aku ni, 12 ni. Sebab dulu makan ni daripada langit lah kau. Boleh buat sendiri, nanis sendiri. Masing-masing kapun ni kata, aku bandar, aku bijak, aku uti, aku debel, aku itipun, aku gitu. Terlupa ke Allah. Dulu yang makan Allah, ya. Al-Manna wa Salwa. Buat Bani Israel makan di langit, tak ada nanuk, tak ada tanda padi, tak ada tanda kaku, tak ada tanda kacik, tak ada buat ke apa. Boh ke satu masa besok tubik beranak tubik dengan pakai ye. Kedebel buat dia. Tubik pakai ye. Lepas tu turun besar, baju besar turun tu. Pasma tak kena basuh, angin pupuk cuci. Tu Bani Israel. Tapi satu tahap yang minta dengan Allah nak masak nak buat sendiri, tu dia pandai berasa tak pandai, lupa ke Allah. Harta Allah bagi, makan rezeki Allah bagi. Kekuasaan gangguh rai semua daripada Allah. Nabi Musa tak tarik sama, jangan tinggal, jangan lupa, jangan balik. Tapi pangkat dia terlupa, harta dia kaya, wasa kata aku lebih. Dia ni usaha, Allah wi izin dia buat usaha. Dia banyak pada orang lain, hina pada orang sesak. Dia ada pangkat, dia hina pada orang yang tak ada pangkat. Dia ada kekuatan, dia gagah, hina pada orang yang tak ada. Hina pada orang bawah, hina pada orang kekurangan. Aku lebih, aku lebih. Allah hatta suasana mari mengikut amalan orang kampung. Musa tengok tak serupa dah kapung ni, tak serupa dah. Ya Allah, aku nak cek mana ni kapung kena, kapung ni memarah. Allah kata Musa, aku kena tiga tanda. Dengar ni walaupun dengar dah. Dengar orang kapung seluruh, peluk amal eh. Tak ada orang kata buat ada dah. Peluk we ada dah kak molek, peluk yang we lucu. Allah kata Musa, tiga amal aku kena. Satu musim sederhana, dua pemimpin, tiga fikir agama. Tiga aku nak bagi khazanah. Aku nak curah mal. Harta kekayaan widuk dalam milik orang-orang hati murah. Orang panggil konruai caibun. Nampak tak ni? Sebab saya dah kada-kada kecek nak serup nak ada orang ni. Setagi ada jepu undi, ada orang nak bagi. Ada orang nak bagi. Dengan khabar kata ada mak. Jangan klik dah. Pasti jangan jenera dah. Sebut nama tiga kali kalau tak menyahut. Lakoh. Mari mana ni? Daripada orang hati yang murah. Nampak macam mana ifok kita mari tolong-menolong. Malam ni malam akhir dah. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan kita khatam malam ni dah. Tak hati lagi insyaAllah. Tapi amalan kebaikan dengan hadiah, dengan tolong-menolong, dengan bagi saga hati, kegemaran pada ifok kita, peripunnya kasih saya, tolong-menolong. Moga Allah terima kebaikan malam ni. Wik apun kita seluruh hidup buat kita duduk dalam kasih saya, duduk dalam kebaikan. Kata amin belaka. Pertama, musim sederhana. Kedua, pemimpin fikir agama. Tiga, orang kaya hati murah. Musim, saya hanya dah tak ada perabau ni. Kalau hujan hari malam ni, buat kita ada ten. Saya nak hidup mana? Lari. Turun jakat daun. Tapi Allah tahu kata kita beripun kerana agama. Allah tengok pemuda letih. Allah tengok muslimah letih. Allah tengok pemimpin letih. Allah nak hujan boleh. Musim. Saya tak kecehan maring. Saya tak kecehan esok. Malam ni. Kita beripun malam ni. Saya niat daripada rumah nak kecehan apa. Saya nak kecehan agama. Nak kecehan kasih saya. Modok ada pada boleh. Orang yang modok ada kot. Wimodok. Susah kali wimodok ni. Orang panggil kecik kena paksa. Hak Allah nak tanah lepala saya ni mari back lain. Tapi dia ingat pisah dia wimodok suruh kecik ni. Sikit sebanyak tu tak apalah sini. Mana sikit-sikit gitu.
Lebih lagi modok suruh takil orang jangan royak lah. Ada satu tempat saya pergi demo bisik. Mana takil-takil sikit sini. Ada takil suruh takil for wear room. Ada suruh takil tu imeh. Saya kata gapo ah, saya kata depe, saya kata lebaye. Demo nak suruh takil bukan pau-pau orang. Pau-pau yang dulu itu kata jatuh-jatuh nak banjak YouTube getah tu. Ya buah. Orang budak warung lah ni takil ngaju. Hak ngaju tak apa lagi, tak bahaya kita. Takil sakit hati, takil kita balas pula eh. Mari takil warung. Tapi tengok ayah kereta tak ada ni. Saya tak ada takil. Saya bagi jizbah. Saya bagi semangat. Saya bagi fadilah. Sebab tu eh, malam ni Allah kita tengok cuaca sederhana. Allah kita tengok pemimpin semua. Walaupun kamu tengok buat ke, walaupun kamu kata, oh malana panah-panah kecek mari tu, ambil hati ke situ, mari satu. Saya tak ada kira ambil hati siapa. Saya tengok cuaca, saya tengok pemimpin, saya tengok pemuda, saya tengok perhimpun ni. Dia tak ada nak kecek apa, kecek apa ada ni. Orang kata, tak apa, mari sakning gitu. Mari tu orang sudah semaya dah. Gak apa kamu tahu. Kapun ni sebelah tu, Puak Weru tu, mata kerah belakang. Belah lek tu duduk kacik-kacik tak buka mulut pun ada. Dah dulu tu. Ngotak nak gui awak mau buka mulut. Orang tanya, "Gino mu duk kikir apa?" Duk kakai nak buka tak leh. Pak sore tu tadi dia minta duit dengan mak dia tu mata apa sina. Orang tanya, "Mu balah apa dengan mak dak?" Hari ni mata mu jeli. Aku tak ada kelik 15 minit kelik kali. Duk yap sina mata. Molek ke bek ni? Molek ke? Ingat molek ni, royak ni. Allah tak tengok keburukan. Allah akan timbal kebaikan dengan keburukan. Akhirat esok, walaupun orang ni berdosa, kalulah kebaikan dia lebih pada dosa, orang ni masuk syurga. Sebab dia timbal, bukan bila. Berat kebaikan, orang ni masuk syurga. Pada hari ni, kita tengok sekali ya, orang ni buat masyak. Orang ni diraka. So, ya, kebaikan dia 10 kali, masa tengok tak? Kita tak tahu. Perangai manusia tak tengok. Orang buat 10 kali kebaikan. Tak ingat. Salah sekali je. 10 kali dia mau minta berita duit. Nah, ni contoh. Susah weh. Berita duit sikit tak ada usaha yang mutu. Usaha yang kata. Ya. Pulak duduk 2 bulan tak ada. Bulan ni. Weh. Tak ada pulak. Kita kerak pun itu murah. Lepas tu tak ada. Minta. Ambil weh pula. Boleh bayar. Tahu dah 10 bulan duduk berita. Buat bulan yang sebelah minta kereta sikit eh. Kita anak ngaji buka sekolah pun malik nak bakar. Tengah-tengah kata, oh kita pun baru bayar got to got ni malik beli tanah. Lepas tu duit duk cadai habis. Ini deh, contoh-contoh. Puluh kali duk kereta. Sekali tengah-tengah tak ada nak kereta. Sebab tengah-tengah pun ada keperluan dia. Eh minta maaf ni kalau boleh pedih bulan ni tak ada habis. Oh tengah-tengah payah. Jadi pemimpin tak boleh tu. Baik. Ni manusia. Puluh kali tak tengok sekali. Ya tak boleh bertem. Tak nampak tak boleh tu. Baik. Nantilah rak depan. Ini. Hari ni kita terlupa kebaikan manusia dengan Allah. Allah tanda. Kita tak cari keburukan. Anak yang tu jahat. Pemimpin tu jahat. Allah timbal banyak kebaikan orang ni supaya tak ada rasa. So, yang kedua. Ya tobat. Dari dia taubat, Allah kata apa? Umat akhir zaman, umat Nabi. Umat kekasih, kau umat ninja. Umat ninja. Orang dulu tak ada. Orang dulu buat dosa, Allah denda atas dunia. Tak usah dosa besar. Igat ikir hari Allah lari je. Allah kata jangan igat hari jangan igat hari Sabtu. Ya tak igat. Ya katuk jalan ikir naik hari Sabtu, ya igat hari Ahad. Allah buat apa Bani Israel? Semua kaum jadi keruh. Dosa orang igat ikan tak? Allah lari tak boleh igat. Ya tak igat, ya katuk jalan. Jadi keruh. Lepas kita hari ni bukan kata benda hak halal. Makruh. Hak haram teruh selalu dah. Tapi apa Allah jaga? Umat Muhammad. Bahkan orang ada ibu kalau buat salah ada mak. Allah tak boleh melekat tulis. Jangan tulis. Mak yang ada bimbang. Umat Muhammad. Saya baca dalam hadis. 5 kali Allah tak boleh tulis lagi dosa.
Allah kata tunggu ya taubat, tunggu ya taubat umat kekasih aku. Allah wa misa umat ning kalau dia berdosa siapa langit dosa. Wallahi, fok kita tambah dosa sini tak siapa ke langit, tak apa, tak apa. Jangan duk kecil sangat, jangan duk hina sangat kok ge. Allah wa misa umat ning jah. Kalau dosa siapa ke langit dah kalau, kalau misa. Tak ada. Kalau ada dia taubat, taubat nasuha. Minta maaf dengan Allah, ya Allah, aku silap dah. Dulu aku tak tahu, aku sesat dah. Ya Allah, hari ni Allah cuci sama dengan budak baru beranak. Bah? Mu tengok tadi dia tu berdosa. Mu tengok dia tu kah mata. Dia ni kacik gigi. Dia ni gitu, dia ni gini. Hak tu hak mu tengok. Hak tak tengok banyak lagi kebaikan dia. Allah tengok kebaikan. Sebab tu saya duk buka ni nampak. Selagi mana Allah bakit pemimpin fikir agama, Allah tengok amalan orang kampung. Selagi mana Allah bagi harta kekayaan mal khazanah kepada orang hati murah, suka tolong fakir miskin, suka bantu anak yatim, suka tolong agama, bantu masjid, bantu tadika, bantu agama. Kapung ni Allah tengok kebaikan. Hai orang kampung selalu. Jangan selalu buat pengerban ni. Jangan selalu buat tolong ni. Jangan selalu buat agama. We kata api. Asasilah selalu-selalu ni kata api sini ni. We duduk selalu situ lah. Kita jangan selalu dengan agama. Kita jangan selalu dengan kebaikan. Kita jangan selalu dengan tadbir. Pemimpin dengar. Pemimpin. Jangan selalu dengan kebaikan. Sekali ni Allah wik kita baina sitin wa sabain 60-70 tahun ya. Kalau banding akhirat 2 minit setengah jah umur kita. Guna harta yang ada, guna pangkat power kita ni. We fedah hutang agama, we timba kasih saya, we pemuda tambak, we orang kampung kasih saya. Wallahi ada kebaikan dalam ni. Sebab tu daripada saya ni peluk melek jangan we tipu daya oleh setan. Setan nak henak ya cocok. Ni ada ya gini lepas ada ni yang mari kebaikan. Demo tu kerongkang kecakang rekang belaka tu. Ni dekat-dekat nak milih buat sedekah ning setan setan tah lidah. Lama dulu setan buat orang halu lah. Buat rupa orang mai kecek tanya Nabi pia setan. Kita hari ni tak ada kalau buat rupa orang itu siap. Ya mari rupa mana rupa lidah. Che, kalau cocok orang ni. Bisik sah setan mari leling ngob bisik. So dengar ayat tu. So tu go. Tu ni betul menem, kerokang belako, kecakang belako. Setan duk tah lidah, nak wak wi pecah hati, wak wi beci. Dia beci bila orang ni hilang dengan sunnah Nabi. Man ahabba sunnati ada lah. Ya tak rasa dia beci dah. Beci kat Tok Neben, beci kat Nayo, beci kat Mabata, beci kat pemimpin, beci kat anak dara orang tu, beci, 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 beci. Ya rasa kata dia baik, dia baik, dia baik. Maka di iblis lah. Ana khairu minhu. Aku lebih, aku syidik, aku ngaji, aku pandai, aku berlaku buat ni. Orang ni maka di setan. Sebab tu, kalau ada, kita kena doa ke dia. Jangan kata juga, jangan kata. Sebab Abu Darda kata, jangan sokong setan lah. Setan tipu dia dah, kita sokong pula, kita kata ke dia. Adik. Sebab hari ni, kalau ada orang salah, kita doa. Kalau kita tak tak berlaku dengan maksiat, syukur. Alhamdulillah. Anak orang tu berlaku dah. Berlaku. Ya Allah, jaga anakku. Dan bikin dia, dia adik-adikku. Mak dia sakit hati. Kalau anak aku pun sakit hati. Ya Allah, bikin pemuda, bikin muslimah, bikin pemimpin, bikin adik-adikku. Ya Allah, selamatkan umat Muhammad. Ni sunnah Nabi. Sunnah Nabi ada tiga malam ni deh. Kita nak berkasih pada sunnah. Nak kacik amal, hak tu, hak nombor dua. Nak berkasih hak mula-mula. Dari jak nombor satu, amal deh. Tapi perbuatan kita tu, kita tak situ dulu. Sebab, bukan orang semua boleh amal. Tapi kasih, kena kasih. Ahabah, kena wiadab laka. Pertama, kasih pada suratun Nabi. Rupa parah Nabi, pakai ia ajak daripada kepala sampai kaki Nabi hajar baik mana. Belajar kasih yang kecil. Kita tak boleh amal tak apa. Tak apa lagi. Supaya Nabi royak ke sahabat, mu tak boleh semaya hari ni tak apa lagi. Mu masuk Islam dulu kau belajar. Hari ni kita tak boleh buat lagi satu-satu sunnah kada malu, kada gapo. Tak apa lagi. Tapi mu kena kasih. Allah akan gerak hati kita boleh amal. Yang kedua, siratun Nabi. Sunnah yang kedua, amalan hari ia ajak pada bangun tidur, sampai tidur semula. Belajar ngaji. Hari ni orang tak boleh amal ada sebab tak tahu. Sebab apa tak ngaji? Kena tak ngaji malu kita tua. Saya pergi bagi bayar kemat semalam di kawasan Menesta. Ayuk dia royak ah. Dia kata, "Oh, kita nak fikir baik budak baru ni." Kata mana? Jumpa orang tua, ada kita nak bawa mai masjid.
Tak erti baca Fatihah buat tu. Pak tanya lah. Nayuk tanya kena tak belajar. Untuk malu. Dia pergi tanya tu email ni. Mau tahu atau kita tak pandai. Lepas tu duduk semaya. Kita main semaya turut orang okay, gitu. Maya tak tinggal. Maka piyah duduk sejik. Tapi tak erti baca Fatihah tak betul. Telur-telur pelek-pelek kelimuh tak betul. Bagaimana tak belajar? Weh, kalau kita tanya tak imit tahu atau kita jahil. Malu. Sebab apa dia tak belajar di budak? Buat tua yang malu. Sebab tu asas bagi ilmu budak-budak. Ibu bapa yang tinggal budak-budak yang buat. Dia halu lagi, dia kecil lagi. Tadika tu asas agama. Bukan asas agama, asas ilmu. Hari ini tak ada asas tu. Dari tua malu-malu. Ha, tak apa. Hak lepas dah kita taubat istighfar. Orang tua pun nak belajar. Budak sama tu lah. Belajar untuk tahu siratun Nabi. Suratun Nabi. Rupa parah amalih hari ini. Belajar dan amal. Tak boleh amal, tak apa lagi. Wih kasih jangan berci. Nampak orang buat ngaji wih cerak. Sunnah Nabi dah. Kalau kita tak faham dah. Ya ni ambil mana? Jangan gaduh. Ilmu Allah luah. Jangan sepik. Bagi kita ngaji hak ni ya. Orang lain ngaji tak lupa kita bukan dah. Mertak, syirik, bid'ah, kafir, dalalah. Lalalalah. Hari ni ulama le dunia ni celuk le laut lekat jari tu ilmu le dunia. Laut semua tu ilmu Allah. Allah bagi tak sama. Jangan kata kita tahu orang lain tak tahu bukan dah orang jahil. Dia ngaji, kita ngaji. Kita tak ngaji supaya dia, dia tak ngaji supaya kita. Kita alim orang jahil. Dan mana kata kita sesat, dan mana betul. Siapa yang nak masuk surga? Nabi kata kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Sebab tu satu sunnah lagi deh. Gamur Rasul ni sunnah sah. Risau Nabi. Umatku semua tak sewi masuk neraka. Umatku semua angin-angin nak masuk syurga. Hari ni kita duduk situ deh, pakak belajar adik-adik saya, nak buat acara anak-anak demo pun anak kita juga, orang kampung kampung kita juga. Deh, adik-beradik belaka kal jasadil wahid innamal mu'minuna ikhwah. Ning satu asbab deh. Pipun dia kita muluk ke, mahal hijrah ke, Isra' Mi'raj ke, raya ke, main ke apa ke, amaya, suka lah ke apa ni. Satu nak ke apa? Nak kasih saya. Lepas kita kau betul lah, kau tak betul sikit sebanyak, oh ya dah, tak ada manusia yang sepenuh. Jangan tengok kau tak sepenuh, kalau tengok, tak nak kecek, tak ebel, tak menek, ngayuk, oboto, gitu ya. Siapa kata ime ada juga? Tidak tak asal lingur. Malana takir tu imeh ki bunyi khabar tu imeh makan duit sejek. Suruh takir tu imeh. Takir palomung dulu duk sekobu apa ke dia. Kecek apa? Ada ustaz saya bandingnya ni. Benda maksiat ni sepuluh dengan tikuh apa? Benda-benda keburuk ke? Buruk-buruk. Tikuh apa ni buruk? Lek apa ada orang buat keburuk ke? Werung ke? Pemimpin ke? Siapa ke? Ya bandingnya seperti tikus seko mampuh lah tengah piala dah tikus duk sini tikus mampuh. Pas dia mampuh lama-lama ya buruk dia buruk tu ya hulak dah dah lah tikus ni. Haye kau tikus kau apa ya hulak dia hulak ni kita tengok jauh-jauh ya gerak. Duk hulak duk junyum. Ah nampak duk gerak. Tengok serak duk guling kerah kaki tangan mata buruk apa duk gerak. Ya buruk dah tu hulak. Nak buat macam mana? Jangan kuih, jangan colek, jangan cokek ha. Cara dia ambil pasir kamu. Tak nampak, tak bahu. Tapi kalau pergi cocoh, nampak dia gerak cocoh, cokeh. Kuih tubik. Tubik hulak, ya bahu sutik apa. Supaya tu keburukan atas anak muda, anak dara, pemimpin, umat Muhammad. Jangan korek, jangan cokeh, jangan colek. Tudung, selimut, tusuk. Allah kena. Bukan suruh hajar tusuk keburukan. Pakat wak maksiat, kampung kita. Pakat sokong. Dah. Jangan buka. Pakat-pakat perabih peracur suruh tobat. Kamu keburuk ke pandai ha, jangan kecek ha, anak demo anak kita tak apa lepas dah tak salah ha. Eh pemimpin kita salah tak apa ha. We dia tobat we dia baikkan diri ha. Pakat royak jalan kita nak mati belaka hari ni dok kacau balah dok kacau pecah belah dok kacau caci dok kacau royak keburuk ke. Allah akan buka keburuk ke orang di akhirat bahkan atas dunia ni orang yang suka buka keburuk ke orang bahkan Allah akan tutup keburuk ke siapa saja yang suka tutup keburuk ke saudara muslim yang lain. Pak kita nak mana? Nabi Allah buka buka kita. Okay, kita mancai, kita yakin atau kita ada buka. Adik-adik saya, muslimin muslimat. Okey, kapo slow. Saya kecek semua ada kebaikan pada diri kamu. Saya kada lidah ya. Amalan orang kampung sini masya-Allah dengan cuaca, dengan pemimpin.
dengan saga hati yang mana orang kampung boleh suka. Saya tupai berkat malam ni deh. Tupai berkat orang kampung dengan amalan orang, bukan amalan saya, amalan kamu lah. Saya boleh mari sini, boleh tengok cuaca, boleh jumpa dengan pemimpin beberapa orang. Deh boleh tengok pemuda-pemudi persatuan kasih saya. Saya nak tupai keberkatan orang kampung dan tangan-tangan semua pemimpin, tangan muslimah, tangan ibu, tangan pemuda lebih-lebih lagi. Duk jauh apa deh, tahu tak jalan tu, tahu sirih apa apa. Duk mana apa apa hok dengar suara saya ni. Tolong kata amin dalam doa deh. Tolong kata amin. Jangan sekor kata melepas-lepas tak apa gitu. Malanam bak muzakarah dia puji kita. Dah. Saya mengikut hadis. Allah raya tengok lah tu. Sepada raya ni, kalau kamu naik nampak dengan mata, ingat atau mata aku jahat. Selagi Allah duk tunjuk tiga kara. Saya tak sebut lagi tiga kara Allah marah ni. Allah kata Musa dia aku marah. Musim rusak. Musim rusak ni baik ni. Tak secocok dengan nafsu. Ada masa kita tak sikit hujan kan. Hujan tak banyak ni. Allah hujan. Kereta mewah. Kereta berjuta hanya air. Saya tengok tak? Rumah dua lapis perabung nak tak air. Selai lah air mana. Hujan mari mana. Masa Nabi Nuh hujan sikit ya. Tubik kat pahang kayu. Tubik kat dapur. Kalau kita learning kat tubik kat dapur gas. Buka gas tubik air. Allah star ya nak buat selai dunia. Kita tengok tak sekecek apa mana tempat mana ni. Hujan sejer wajer. Tapi hanyut kereta. Mari mana. Daripada khazanah Allah. Allah nak tunjuk kata aku marah. Dah taubat. Ha? Bukit balau, bukit azab. Orang panggil sekit. Cuek-cuek. Anda kata aku marah. Hei hamba aku. Hei umat Muhammad. Taubat. Ha? Jangan duk buat pelik-pelik. Ha? Aku marah lah ni. Dua. Aku akan hantar pemimpin yang tak fikir agama. Kalau nak bunuh kelima hak betul sungguh berat dengar. Pemimpin bodoh. Nabi kata tak ada orang bodoh. Orang hak tak fikir kehidupan lepas pada mati. Ini orang bodoh kali. Orang cidik, orang fikir kehidupan lepas pada mati. Nabi selamat. Fikir akhirat tu cidik. Hak bodoh, dua tu dia lawan. Dia tak ada siap pelaso. Orang kapung dia nak buat gapo, nak semaya, tak semaya. Tak ngaji, tadika, nak bimbing gapo, budak werung, nak adik-adik. Dia tak ada cara dah. Cara dia, aku hidup sudah. Aku hidup. Fikir kita. Ya. Ni orang tak cidik bang. Tak ada siap pek untuk kehidupan lepas dah mati. Bukan orang kampung. Diri dia pun tak bimbang. Allah hantar macam ni mari. Tak hadu masyarakat. Tak hadu pemuda. Kadang-kadang orang tanya. Pemimpin. Buat macam mana anak kita ni? Oh, perah diri lah. Ya. Saya biasa dengar. Okey, Tino mai duk mengadu. Mai duk mengadu suruh bawa anak dia tolonglah. Ustaz Maulana bagi anak kita gitu. Saya tahu nak royak kat pemimpin dulu. Berat ni kadi ni. Royak dah pemimpin tak padu. Ni tanda kata Allah nak marah. Allah hantar pemimpin pemerintah yang tak fikir agama. Anak muda kerah mata, anak dara, anak telanjang, anak deraka pada ibu bapa. Lebih lagi dunia sekarang lah ni deh. Dunia sekarang lah ni Allah. Saya duk budak-budak hari tu kadang kaji praktum deh. Sosial ni tak ada, elektrosak ada. Suka baca surat khabar. Depan rumah saya ada Ti Anang Sepim. Learning budak learning tak kenal lah. Kalau kenal surat khabar, buku si kabu lah. Zaman kita kau suruh dulu berita baca surat khabar lah. Kita baca. Gapa boleh surat khabar tulis? Orang kaya mabuk. Talak wibat. Tang kan tai. Kapa tu eng. Ka me tu eng. Ka pi chai. Kita baca surat khabar kau budak-budak pratung. Mana? Si sakit. Pak Nga, Pak Isan. Berita tu. Tempat kita aman. Aman damai. Tapi learning. Saya ni umur kalau umat ke zaman banyak tu. Tapi masa ingat lagi masa. Dulu kita ada ngaji praktum learning kita mari duduk sini. CCP, CCP tidak, SAMCP tidak. Tapi learning, tak ada baca surat khabar dah dia meroyak kata saat ni. Saat ni ada orang mati, buat apa? Anak dia tiga. Tu berita situ orang berdeh siapa. Saya kecil aku setuh dengan adik-adik. Biasa dengar, tak kita dengar, tak kita tahu ke buat tak tahu. Tak kita reti ke buat tak reti. Tak kita peh ke buat tak peh.
Fakir fakir kita bahasa kata kapung demo, anak demo, Muslim kal jasadil wahid. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman dia beradik. Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum. Tak ada rasa rena kau. Orang dikepak je diri. Tak ada rasa rena kau. Orang kau demok diri. Tak ada rasa rena kau. Untuk laki zoleh bini. Tak ada rasa rena kau dengar berita bini mendayuskan untuk laki. Bodoh untuk laki. Kena apa yang dibodoh. Kayak pakai kecek. Yate po bodoh turut bini. Hayo kena gapo. Anak siapa jahat tak ada gamuk. Godem muk sendiri. Hai adik-adik kita, anak kita nak lok wi berapa keluarga lagi. Nak lok wi berapa cawak lagi, nak lok wi berapa tambun lagi, nak lok wi berapa orang ibu titik air mata masyarakat kita. Berapa air mata kita titik untuk doa dengan Allah untuk selamatkan pemuda. Sebab tu dia ada saya jaga suasana tempat kamu comel. Alhamdulillah rasa saya intifak. Tapi hok dak berlaku sekitar kita Saya sebut tiga wilayah Fatani Darussalam lah. Sekami Mekah ke dak kecek. Belatan ni nara jalan hok tulah ya sampai dulu. Fatani Darussalam, sekami Mekah. Tapi hari ni godem mu. Zolim ini bodoh tu akish. Balah adik-adik. Tupah darah. Ni berita kita ni. Saya tak kaya 30 tahun dulu baca Ustaz Rabah. No, tak rasa gaya ni. Ada rasa gapo, tapi masa pelik dah. Aduh deh. Okey buat. Nak terima tak boleh. Aduh deh. Bodem mu. Hayah minum arak. Minta duit mu tak wiron deh. Pecah palo mati. Aduh deh. Aduh. Pak kita aduh. Minta duit mak tak wi godeh bakal umah wadah. Hai umat Muhammad, mu tak ada rasa rendah kah? Tak ada rasa nak titik belum jalan nak le kampung untuk usaha kah? Tak ada nak bantu budak-budak wi ngaji agama, buku tak ada asah lah kah? Kita pandang kata play head ya, tone head kita tak beki. Play head apa? Pandai perak anak tak anda. Pasal jahil tak ngaji. Tanyalah sebab apa tak ngaji. Kena tak ngaji. Tanya hak pelai hek dah. Tuan hek mari. Dia anak yatim dulu. Tahu tak? Puan mati. Mok sore. Pera 3-4 orang. 5 orang. Tak ada. Duk ngaji panggil gelik. Berhenti ngaji lah. Abah mu tak ada lah. Mak tak ada nak pera. Mukijau lah. Sanggup adik-adik pula. Ni saya jumpa dengan mata. Saya biasa pergi ceramah. Tepat orang kurung orang. Mana kita bukan orang ahli minum. Ahli yaseptik. Saya ngaji tapi terpaksa berhenti sebab keluarga susah. Kena cara kemuk, cara ke adik. Pada kerja, sangkum orang tak ada wood ngaji. Kerja gain, dia letih. Nak tidur pun tak ada kerja letih. Pada duit kena bakar keluarga anak, nak bakar isteri keluarga ni. Mok lagi adik lagi. Macam mana? Kena tupai dop, kena tupai hubat, kena tupai yang septik. Pada makan banyak jadi dia, kena makan banyak duit banyak. Kerja tak ada duit. Kerja saya apa gelak duit pada makan hubat maaf ni. Kalau setuh adik-adik. Adik-adik saya lah kau. Adik-adik kita. Duk kecek bukan suruh. Bukan suruh beci. Suruh beki. Suruh usaha. Suruh jaga. Terpaksa mamek. Duit tak ada hari ni. Minta. Mungkin jaga apa tak ada duit. Ngepek. Payah kita duk wis lama ni. Lah minta sekali. Curi omok. Tak curi orang. Curi omok. Mok tahu duit dah taruh. Mung curi. Bala lari curi hak orang. Curi hak orang tu kena igak. Ni jumpa dengan rata duk kecek gitu bayar dalam tempat orang kurung orang. Mari ngaku mana kita bukan orang lekat upah tapi terpaksa sebab sangkom suasana. Tapi lah ni saya tobat lah. Saya esah sedar. Adik-adik saya jangan we berlaku lagi hal pada tobat istighfar pada kita doa adik-adik kita alhamdulillah lah ni tok member tok mene Allah tok pakak dok fikir ya wacun dok fikir terbeki terbeki pada we berlaku nak mungkin nak tengok warga mana lagi titik awak tu berapa orang kampung suka tengok orang titik awak tu suka tengok muk ni yak pucak kuat gilek bik dok tu yak kan anak nak curi duit anak rapah bes diri. Nak tengok ke bini berparuk kot tubuh bekok mata-mata bekok habis kaki tangan ni nutut aki sondeh. Sangkum mak ni suasana kita buat apa? Tak ada asas, tak ada takut pada Allah, tak ada sifat tanggungjawab. Ni kasih saya ni sunnah Nabi, ahabba sunnati, sunnah aku besar anas.
hatiku tak benci pada umatku. Ya salah bawa dia tampak. Ya salah bawa dia tampak. Okey, dosa dia tampak. Okey, tak ngaji pun yang ngaji. Okey, jahil pun yang dia kena agama tak boleh. Okey, syirik bawa dia yakin tak boleh. Okey, bida'ah jangan kata, dia yakin, dia ada sunnah Nabi tak boleh. Okey, ngalik dengan dunia, terlupa akhirat. Bawa dunia dia, dia dimaksud akhirat tak boleh. Jangan duk kata kuasa dunia berlaku tu si mati buat kerja dunia. Bawa dunia jadi akhirat Nabi lahir hari bukan fatwa usah umat takwa. Memang Nabi sahibul ahkam. Tapi tak ada oyak atau mutinggal. Dunia tipu sayak nyamuk sangat labo. Mutinggal apa habis hidup aku sejik. Dah. Sahabat dia selang mana gini syik siri lagi. Apa nego? Main. Semaya dulu minta dengan Allah. Lepas tu gini nego. Tak ada orang yang kaya sekali umat Nabi. Zaman Nabi Abdul Rahman bin Auf. Tak ada orang alim sampai kemak supaya zaman Nabi. Mu'az Ibn Jabal. Tak ada pemerintah yang luas sekali dalam dunia ni. Punam. Khalifah. Hak mentaklukkan dunia tiga suku. Usman radhiyallahu anhu. Zaman Nabi contoh pada kita. Nabi mari betul siasat, hukuman, kerajaan, ratman, ekonomi, ilmiah, kasih saya, sangkum. Duk dengan cara Nabi. Bama arsalna ka'illa rahmatan lil alamin. Ka'illa kafatan lil nas. Adik-adik saya, Aceh tarik sikit yang lebih masuk deh. Cik kata lah mana gaduh no. Saya tengok tak ada gerak ni pasal saya nak tinggal. Tapi dia ingat tu leh. Adik-adik kita duk tunggu lagi. Ada ngepek leh hati. Tagi ku jenera nama orang panggil aku ni. Hati malah nak kena bayar. Berat rokok tak bayar weh. Deh, tolong tak ada sangit deh. Saya nak tupai adik-adik deh. Ibu-ibu dan pemimpin semua. Tak ada sangit. Amin bersama saya insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu. Wasalli ala Muhammadin kama anta aluhu. Fas'al bina kama anta aluhu. Innak ahlu taqwa wa alul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awalil awalin wa ya akhiril akhirin. Ya dhal quwwatil matin. Ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami. Jadilah majmuk pipunai kami hari ini asbab maghfirah keampunan daripada Engkau ya Allah. Utamakan diri aku ampun ya Allah dan adik-adikku semua dok tak ada tangih ampun dosa kecil dosa besar dosa lama dosa baru dosa sengaja dosa tak sengaja sekiranya ada keluarga mana anak-anak yang menyakiti ibu bapa dia aku ya Allah mu lembut hati ibu ayah maaf pada anak lembut hati anak semua we minta maaf ya Allah kalau keluarga mana ada selisih paham tak paham balah isteri suami ya Allah musulah kembali mu satu hati we terima kasih saya. Aku takut Nabi Waya kata, amalnya semaya tak limit hantar gila. Puasa takah haji tu, saya tak buat kira. Mung tak buat kira, ya Allah. Sekiranya isteri suami tak tegur balah. Walaupun zahir, okay, kapan kata keluarga ni isteri suami. Tapi hakikat dalil tak ada lah. Dalil tak ada kasih saya dah. Dia mencaci, dia hina cari kebuk. Okay. Ya Allah, kalau ada keluarga mana, mu satu hati kembali. Sulah kembali. Fa'aslihu baina akhawaikum. Jadi kami juga dalam itu asbab, ya Allah. Biar orang dapat baik, ya Allah. Utamakan diri aku ada kecil banyak, dosa banyak, silap banyak, bahaya aku akhirat. Ya Allah, jangan jadi lidah aku asbab orang pecah belah. Jangan jadi lidah kecepek aku asbab orang jahat nak agama. Sekiranya kecepek aku tak ada manfaat, tak serunuh, pandai runuh. Aku tak ada nak musyur, ya Allah. Aku nak makbul. Kalulah ada kebaikan, ya Allah. Guna lagi, ambil aku, pakai aku untuk jadi asbab. Ya Allah, guna sampai mati. Ya Allah, hari ini, ya Allah. Aku silap banyak, aku cuma aku orang jahit, aku orang berdosa. Tapi terpaksa aku kecek, ya Allah. Utamakan diri aku seimbang dengan kecek. Diri aku seimbang dengan amal yang aku ngaji, ya Allah. Ilmu dan amal seimbang. Jangan duduk di bibir mulut saja. Jangan duduk di bayar ceramah saja, ya Allah. Aku takut, ya Allah. Nabi Waya kata, akhirat. Mula-mula melekat sendir. Orang kecek agama, orang dengar tapi tak ada amal, ya Allah. Aku jahit, aku banyak kecek dengan amal. Aku cuma, aku yang dosa. Angin siapa yang cuci, tak ada. Aku tupai sore, aku buat adik-adikku semua, ya Allah. Terima aku kata, ya Allah. Hari ini, mu guna aku kecek agama. Akhirlah, ambil aku bersama dengan orang-orang mu kasih. Widuk sekali bawah naungan arasy. Ya Allah, hari ini, mu kumpul lemah masjid. Akhirlah, kumpul pula bawah bayi arasy. Ya Allah, hari ini, mu bawa aku duduk sekali dengan orang seluruh yang fikir agama. Akhirlah, ambil aku pula. Yang ini, ya. Bersama dengan orang-orang mu kasih, mu reda dalam jannatul firdaus. Ya Allah, setiap titik belah orang-orang cari rezeki halal. Ya.